Pemain naturalisasi, Sandy Walsh, mengaku perlu mempelajari keinginan dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dengan begitu, Sandy Walsh dapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk timnas Indonesia. Sandy Walsh kini sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI. Sandy Walsh bersama Jordi Amat diambil sumpah kewarganegaraan di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, pada Kamis, tanggal 17 November tahun 2022. Timnas Indonesia sudah bagus, ucap pemain Cafe McHelen tersebut. Saya perlu mempelajari keinginan pelatih, sambung Sandy Walsh. Sebelumnya, Sandy Walsh dan Jordi Amat sempat mengikuti pemusatan latihan, TC Timnas Indonesia di Bandung, Jawa Barat, pada media Mei tahun 2022. Maka dari itu, Sandy Walsh mempunyai modal dalam memahami situasi di skuad Timnas Indonesia. Saya sudah ikut TC, jadi saya akan berusaha maksimal, tutur pemain berusia 27 tahun tersebut. Lebih lanjut, Sandy Walsh berharap bisa membantu skuad Garuda meraih prestasi. Timnas Indonesia akan berlaga dalam Piala AFF 2022 yang mulai berlangsung pada tanggal 23 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia menghuni grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Kami ingin membawa Indonesia menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, di turnamen besar dan ingin menang, tutup Sandy Walsh.